Adingku sayang di sini. Lama ya nunggunya. Jadi pula, di senampun lah, pas sampai. Iya, tadi tuh kan di kamar dulu, cantik-cantik, cak itu nak. Biar Mama Sagus tuh lah yang enak juga nyok. Oh, itulah kakang kinai, ading nih. Tapi mana saja kinaan, ah? Iya. Yo, kan. Ini laju nervous ya itu nah dijigoi terus. Laju salah tingkah ya itu nah. Bakso. Nah mas, mecak-mecaknya tuh lapar ya. Mas lapar dak? Mas. Tapi mecak-mecaknya tuh adek nih lapar ya itu nah. Mecaknya tuh di depan tuh ada bakso. Cak mana kalau kita panggil yuk? Tidak. Lo ini ya adingku sayang. Coba kalau ada yang dipikir dah. Kinai laman tukang bakso tu kita panggil ke sini. Apa ke ada yang didekasihan kinai tukang bakso marah ke sini nak ngobrol-ngobrol dengan kita pula. Padahal dia nak keliling-keliling cari duit untuk anak bini. Ha? Kita kan di dapur kan kompor ada, minyak ada, beras banyak, sayuran pelagi. Hasil dia payah bapak dengan anak. Nah, selaku anak yang baik, kakang pikir dia salah mana dia menghormati, menghargai jerih payah bapak. Jadi bila perut kita lapar, masa apa ya anak gadis pacar, masa yakin kakang lah. Jadi beliin bakso. Bukan dari itu. Sudahlah. Kayo be, tapi pelit. Bukan dari itu, sayang. Sayang. Ah. Di dekruhan aku lemile ini. Gadis lo ini duit lah pikiran. Ya.